Cara halus Lesti, tegur Rizky Billar yang bahas sosok yang selalu ributkan kata anjay. Pedangdut Lesti Kejora tegur dan ingatkan Rizky Billar secara halus saat menyinggung seseorang yang tak suka dengan kata anjay. Hal tersebut tampak dalam sebuah program di kanal YouTube Basuki Surojo. Seperti diketahui, kata anjay belakangan menjadi polemik setelah Lutfi Agizal meributkan hal tersebut. Bahkan, kegaduhan kata anjay sudah sampai di Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Dalam perbincangan yang dipandu oleh Basuki Surojo dan Hussein Nasimov, kata anjay yang diributkan sekilas menjadi gunjingan. Hal itu bermula saat Rizky Billar dan Lesti Kejora diminta menyampaikan pesan untuk pada fans, Leslar. Pesinetron 25 tahun itu meminta fans untuk menggemari sewajarnya. Sebab ia khawatir bisa berdampak kurang baik bila apa yang dilakukannya nanti tak sesuai dengan ekspektasi fans. Selain itu Rizky Billar dan Lesti juga tetap meminta dukungan. Lesti pun berucap pada para fans untuk saling mendukung dari hati. Berbicara hati, sontak hal itu memicu Rizky Billar untuk gombal kepadanya. Selalu jalin silaturahmi dengan baik, saling mensupport dari hati yang paling dalam aja. Karena segala sesuatu kalau dari hati itu otomatis kedepannya akan baik terus. Ucap Lesti dikutip tribunwow.com, Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2020. Dari hati ya, hati kamu buat siapa sekarang? Sahut Billar. Mendengar hal tersebut Basuki dan Hussein pun spontan mengucapkan anjay. Keduanya berucap demikian sebagai bentuk mengekspresikan diri setelah melihat Billar ngegobal Lesti. Anjay, seru Basuki dan Hussein sambil terbahak. Setelah itu, Basuki merasa bahwa ia cukup asyik untuk mengatakan kata anjay. Ngomong anjay enak juga ternyata ya, asyik anjay, tutur Basuki. Billar pun spontan menimpali dengan nada menyindir seseorang. Ia menyebut bahwa hanya ada seseorang yang tak suka dengan kata tersebut. Basuki kemudian mengaku ikut berkomentar di unggahan orang yang tak suka dengan kata anjay. Cuma satu orang yang gak suka sama kata anjay, satu orang doang, ucap Rizky Billar. Satu orang, gua juga komen, ujar Basuki menimpali. Menyaksikan hal tersebut, Lesti langsung mengingatkan Billar dengan cara halus. Sadar ditegur partnernya, Billar yang masih tertawa melihat ke arah Lesti. Kakak ish, ujar Lesti sambil menepuk tangan Billar. Tak ketinggalan, Hussein lalu turut mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, keributan kata, anjay, hanyalah sarana numpang tenar atau pansos semata. Kamulah solusi. Terima kasih, kakak Dedek.